Halo sahabat otomotif, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Harlan Yuti Official. Oke teman-teman, mungkin banyak dari kalian ketika kalian ingin membeli ban mobil, kalian mungkin masih bingung saat memilih ban mobil karena banyaknya tipe atau model yang dihadirkan oleh banyak produsen ban membuat kalian bingung ketika kalian ingin mencari ban mobil untuk melengkapi kebutuhan mobil kalian. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara memilih ban mobil yang tepat yang sesuai untuk fungsinya masing-masing. Oke teman-teman, namun sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini bisa di subscribe terlebih dahulu channel ini, dan jangan lupa untuk di tekan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan informasi mengenai seputar ban dan juga seputar otomotif. Oke teman-teman semuanya, yang akan kita bahas pertama adalah ada ban performance, ban comfort, dan juga ban eco. Mengapa ketiga jenis ban ini yang bisa menjadi rekomendasi buat kalian? Karena pada umumnya untuk mobil penumpang atau passenger seringkali menggunakan jenis ban ini. Nah, ketiga jenis ban ini memiliki fungsinya masing-masing. Lalu apa aja fungsi-fungsi dari jenis ketiga ban ini? Yuk disimak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, yang pertama adalah ban berjenis comfort. Ban comfort ini bisa menjadi solusi atau pilihan kalian ketika kalian ingin menggunakan ban comfort ini. Karena ban comfort ini didesain dengan kalian yang suka melakukan road trip atau bepergian jarak jauh. Ban ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian semua. Karena ban comfort didesain dengan karet yang tebal sehingga daya cengkeramnya pun juga sangat bagus ketika digunakan di permukaan jalan. Selain itu, ban comfort juga tahan terhadap panas karena alur dan ulir pada ban comfort mampu membuang panas dengan sangat cepat. Jadi, ban comfort ini bisa menjadi pilihan kalian ketika kalian yang suka bepergian jarak jauh atau suka melakukan road trip ke luar kota. Oke teman-teman, selanjutnya adalah jenis ban eco. Ban eco didesain dengan hemat bahan bakar dan juga daya buang emisi yang lebih sedikit. Mengapa demikian? Karena ban eco dibuat dari komponen silika yang membuat ban ini juga memiliki rolling resistance yang lebih sedikit. Yang dimana rolling resistance sendiri adalah tahanan terhadap roda yang akan dan telah bergulir akibat adanya gaya tekanan terhadap permukaan jalan. Nah, ban eco ini bisa menemani kalian ketika kalian ingin memilih ban yang hemat pembuangan bahan bakar dan lebih rendah emisi. Ban eco ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian semuanya. Oke teman-teman, lalu yang terakhir adalah ban berjenis performance atau yang sering disebut dengan ban semi slick atau ban slick. Ban performance ini memiliki daya cengkeram yang sangat bagus ketika digunakan di jalan aspal kering. Mengapa demikian? Tidak, karena ban performance memang dirancang khusus buat kalian semuanya yang suka memacu kendaraan dengan cepat di jalanan kering. Contohnya buat kalian yang suka melakukan trek di sirkuit atau kalian yang suka balap di sirkuit, ban performance ini cocok menjadi pilihan ketika kalian ingin memilih ban mobil yang sesuai untuk fungsinya. Nah, tapi untuk ban performance sendiri tidak dianjurkan atau tidak disarankan
digunakan ketika di kondisi musim hujan atau di jalanan yang basah. Karena dengan alur pada ban performan ini lebih sedikit, membuatnya ban ini sedikit lebih licin dibandingkan dari ban comfort dan ban eco. Jadi kita tidak menyarankan penggunaan ban performan untuk di jalanan yang basah. Oke, sahabat otomotif, itulah video singkat atau ulasan singkat mengenai tips cara memilih ban yang tepat supaya kalian tidak bingung ketika kalian ingin memilih ban mobil. Jadi pastikan dulu kalian pilih ban sesuai untuk fungsinya dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan juga komennya jika kalian semua menyukai video ini. Dan nantikan konten saya selanjutnya di seputar ban mobil dan juga sedunia otomotif hanya di channel Harlan YT Official. Salam sehat, salam otomotif.